Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir bulan April. Jika tidak senang dengan pilihan karir yang kamu ambil saat ini, saatnya melakukan perubahan dan cari peluang karir yang lebih baik atau variasi sampingan. Di bulan ini, buka hatimu dan pandanganmu untuk sesuatu yang baru. Ramalan bintang, bulanan tanda zodiak Aries untuk bulan April tahun 2019. Mars yang berada dalam tanda yang ramah pada awal bulan ini akan memastikan bahwa hubungan Anda akan bervariasi dan semarak dan aktivitas Anda menarik dan bermanfaat. Ini juga merupakan janji akan mobilitas dan momen dinamis yang hebat bersama teman Anda. Namun, Anda harus menunggu sampai minggu kedua bagi Merkurius untuk masuk ke dalam tanda Anda, membawa keeratan dalam hubungan dan antusiasme Anda terhadap percakapan dan inisiatif Anda. Minggu pertama ini juga akan sangat menguntungkan bagi jurnalis, penulis, dan setiap orang yang bekerja di media. Mulai tanggal 19, bulan Purnama di Libra akan menjadi kesempatan untuk perayaan, dengan Venus masuk ke dalam tanda Anda dan memberi energi pada kehidupan emosional dan finansial Anda. Transit ini akan membawa serta persahabatan yang dinamis, kejelasan dalam kehidupan cinta Anda, dan keberuntungan dalam kehidupan emosional dan finansial Anda. Mulai tanggal 11, Jupiter akan mendesak Anda untuk mengajukan pertanyaan yang tepat untuk melihat kehidupan yang lebih tenang. Cinta pada umumnya, April tumpang tindih dengan masuknya Mars ke Gemini, yang merupakan berita bagus yang akan memperbaiki hubungan kita dengan lingkungan, memberi Anda keinginan untuk mendapatkan pengalaman dan penemuan baru, dan membangkitkan kembali keingintahuan intelektual Anda sambil mempersenjatai Anda dengan hati yang riang, seperti anak kecil, dan pesona persuasif. Saran dari ramalan harian, Anda telah menunggu dengan tidak sabar selama beberapa minggu terakhir ini, menunggu kehidupan Anda kembali ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi, begitu telah terjadi, jangan terburu-buru untuk melakukan apapun, tetap waspada. Dan jangan lakukan sesuatu yang ceroboh sehingga bisa menghancurkan kesempatanmu dalam cinta. Sekian prediksi bulan April tahun 2019 untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.